Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Aman dan Manapun dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Hey guys, kembali lagi dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian melewati dan lagi kegiatan dengan IGS Arya Saloka yang unggah kebersamaan dengan sang istri Amanda Manopo saat berada di Villa Bandung. Ternyata Arya Saloka hingga ungkap hal ini. Taman Puntang Kabupaten Bandung. Kini Arya Saloka ungkap hal tak terduga mengenai kebersamaan dengan sang istri Amanda Manopo. Dirinya sangat bahagia sekali setelah tahu sang istri tercinta saat ini mengalami hamil muda. Karena itulah Arya Saloka ingin sekali merayakan suatu hal yang begitu membuat sang istri bahagia. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini berhasil membuat kita semua yakin dengan adanya suatu keromantisan-keromantisan yang telah terjadi saat ini. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana disini lagi-lagi dan lagi. Ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana kamu menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.